Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muar dari IKA PNTB, Pak. Iya. Saat ini kita berada di Kampung Turis ya. Ya, Kampung Turis Kerawang. Kerawang ya, Jawa Barat. Ya. Nah, Pak Haji selaku apa ini? Saya kebetulan teman-teman tunjuk sebagai ketua panitia. Ketua panitia. Ketua panitia jalan-jalan. Nah, gimana ceritanya hadir jadi, sehingga bisa teman-teman ngumpul? Memang rencananya kita jalan tuh di bulan Juni 2020. Tapi karena waktu itu memang COVID sedang lagi ramenya, jadi kita tunda sampai COVID itu mereda. Dan sebelumnya kita koordinasi sama teman-teman, termasuk sama Pak Bimo waktu itu masih MPDIS, kena COVID, jadi kita nggak bisa jalan. Dan diinformasikan seluruh hampir Jakarta dan Jawa Barat masuk di level 4. Jadi kita nggak bisa jalan. Dan kita tunda hampir 2 tahun. Sekarang alhamdulillah teman-teman berkumpul kurang lebih ada 70%. Walaupun mungkin jauh, tapi bisa kumpul untuk melepas kangen dan rindu-rinduan sama teman-teman semua. Ini teman-teman dari PLN mana? Teman hampir semua dari Bandengan, ada ex cabang kota dulu. Teman-teman ex cabang kota dan Bandengan dan beberapa bagian yang masih aktif di PLN saat ini. Oh, jadi ini bukan purna aja ya? Bukan. Purna masih ada yang sih, tapi perhitungannya kawan Bandengan dan kota ya. Oh, kota. Terus kalau saya lihat acaranya kan, wah, kuperiah lah ya kan. Alhamdulillah. Tuh, kiri kanan itu saya lihat, wah, door prize-nya banyak sekali, gimana itu? Alhamdulillah, pada prinsipnya acara ini kita buat fun, bergembira sama teman-teman semua. Bagaimana caranya kita yang telah masuk senja, tapi tetap kita berusaha masih aktif, masih bisa bergaul sama teman-teman yang lebih muda. Gitu, sehingga kita bisa melepas lelah itu, lupa lagi sama umur, gitu ya. Lupa lagi sama umur, bisa berjalan melepaskan lelah pada hari ini. Ini patungan ini. Teman-teman bayar masing-masing. Memang ini hal yang paling aneh. Jalan-jalan, jalan sendiri, bawa keluarga sendiri, bawa cucu sendiri. Ya, cuman kita kenain bayar mereka masuk, sama kebetulan dapat buat waterpark buat anak cucu yang bisa main, yang ikut mungkin keluarganya yang bawa anak keluarga bisa main di waterpark. Gitu. Jadi emang nih aneh ini acara yang paling aneh, jalan-jalan masing-masing, nyampe di sini ketemu, pulangnya juga masing-masing, gitu ya. Oke, harapannya Pak Haji? Harapannya ya semua, baik PLN saat ini yang teman-teman masih aktif dan yang ada purna, tetap kita bersinergi, tetap kita bergairah untuk selalu aktif ya, selalu aktif untuk kegiatan apapun gitu. Dan ini adalah salah satu cuma buat komunikasi dengan teman-teman yang masih aktif maupun yang udah purna. Sebelum pandemi acara seperti ini juga gitu. Biasanya jadi sebelum pandemi kita ada berapa kali jalan, pernah ke Jogja gitu ya, Gogoa Pindul pernah gitu. Tapi bukan yang dari TWMT, dari kantor ya. Tapi kita dari sendiri, teman-teman pada bayar perorangan, person. Tadi pernah juga kita jalan waktu masih di Bandengan. Terakhir statement dari Pak Haji. Memang dengan adanya kita kumpul, sebetulnya bukan silaturahmi, kumpul kembali dengan teman-teman ini adalah membuat kita, kalau kata Nabi, silaturahmi adalah memanjangkan umur, banyak rezeki gitu ya. Ya rezekinya salah satunya kita makan gratis aja rame-rame di sini gitu ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul, umurnya sih tetap, kalau Allah tentuin 50 ya 50 gitu ya. Cuma yang jadi panjang umur adalah kita bisa bergerak, berjalan, bisa tertawa, tersenyum walaupun sesaat. Gitu ya. Inilah tujuan kita berkumpul. Kalau silaturahmi sih kumpul artinya namanya silaturahmi, kumpulnya sama keluarga yang satu rahim. Ya. Itu silaturahmi. Karena ini kumpul gabungan teman-teman kantor. Dulu dinasnya di mana? Di Bandengan 7 tahun. Awalnya saya masuk dulu di Kramajati ya. Dan yang paling lama di APD 14 tahun. Jadi sama Pak Amir enggak boleh keluar sampai 14 tahun. Oh, di Gambir? Di APD.
Gambir. APD ya. Iya, APD Gambir ya. Ya sedikit aja, mungkin ada yang tidak terlupakan di APD apa nih Pak Haji? APD itu nikmatnya yang paling nikmat adalah manakala kita mempercepat penormalan kembali ya, gangguan. Apalagi kalau gangguan itu menyangkut mengawal sistem. Itu yang paling nikmat hidup tuh cuman itu aja, bisa cepat menyalakan pelanggan nyala. Itu yang paling nikmat. Salam sama seluruh teman-teman di KPLS Indonesia, tetap kita bergerak, bersinergi dengan tanpa mengeluh. Apapun yang kita terima adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.